Pada sore ini saya berada di agen bus malam Mas Iwan, yang selalu saya pesan bus langganan dari Mas Iwan. Nah, ini saya mau pergi naik bus Sudiro Tunggajaya Gatra ke Wonosobo. Ini dia, sudah di tangan tiketnya, seharga Rp150.000. Yang tahu krunya ini Mas Joe nih, yang apal sama krunya Gatra. Oh iya. Siapa Mas krunya Gatra? Krunya Gatra tuh ada Mas Turul, ada Mas Gopir, Mas Denis. Terus Mas Kanonya itu sudah resign. Hebat ya, apal ya? Kenapa? Hebat apal ya, sampai. Wah, alhamdulillah. Berkat CBS juga sih. Kata Mas Turul tadi saya telepon, ditunggu CBS katanya di Wonosobo. Oh, siap. Nanti pulangnya suruh naik itu lagi Gatra. Insya Allah. Kalau naik Gatra ada Mas Diko, Boys. Katanya dengar-dengar Gatra ada yang berubah. Ada berubah. Wah, makin boys bisa Mas. Wah. Ya, di luarnya boys, dalamnya boys. Waduh. Kita waktu ngikut waktu itu masih yang standar ya. Masih standar. Jadi di dalamnya itu ada apa namanya itu? Ada lampu dugemnya ada 4. Bodoh. Knalpotnya gugup sekarang. Ayo Kang Iwan. Ya, mari yuk. Kita 3 hari ya, minggu. Ya. Halo Mas. Halo Mas. Oh. Misi Mas. Siap. Monggo monggo. Mas itu lagi libur ya? Libur Mas Nurul. Waduh. Baik. Ini sobat Mania, armada bus STJ Gatra yang akan saya naiki. Ya, ini full variasi ya. Sudah boys. Berbeda waktu saya ngikut sekitar 4 bulan lalu dari Wonosobo. Ini merupakan perjalanan saya yang kedua naik STJ Gatra dan sekarang kembali dari Jakarta menuju ke Wonosobo. Nah, semoga perjalanan saya menuju ke Wonosobo diberi kelancaran dan keselamatan, selamat sampai tujuan. 29 RC, ini dulu mantan ini nih. Solo Purwodadi. Via Gemolong, ini barengan sama ini juga. Sama 24 RC. Ya sobat Mania, sekarang saya sudah berada di dalam bus Sudiro Tunggajaya Gatra. Inilah interior bus Sudiro Tunggajaya Gatra. Tampak semakin boys nih. Waktu saya ngikut belum ada lampu seperti ini, variasi lampu disco ya. Nah, ini difasilitasi ada toilet dan juga ada selimut. Tapi untuk bantalnya nggak tahu. So, jarak seatnya juga lega. Penumpang yang berangkat dari Pasar Bo ini baru bertiga nih. Ibu nggak penumpang loro. Oh, ada layar pot. Minta serlok mau kan? Iya, fasilitasnya mantap ya. Enak kan? Mulai berangkat dari tol Pasar Bo, langsung masuk tol Bedong, tol Jor Cikunir, jam 17.44. Ya, butuh sampai di Jatiasi, Jatiwarna ini ya. Ada tersendat perjalanan. Baru sama cahaya wisata. Balik dulu, nggak bisa langsung muter di genderang, bareng sama sentrum.
lewat di depan. Hampir lagi ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ada bus medali emas yang baru saja keluar Terminal Pulau Gebang. Yang masih berada di Terminal Pulau Gebang tidak terlalu ramai nih sebenarnya, entah sudah pada berangkat atau ini ya masih ada yang belum naik ke atas. Ini didominasi sama Sinar Jaya Group. Nah, ada third class itu Jakarta Surabaya dan Jakarta Wonosobo. Dan juga ada Luragung Salma, ini bekas Luragung Pratama itu. Sebenarnya perjalanan mampir ke Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ngambil penumpang. Ini dia armada Bus Sudiro Tunggal Jaya Gatra. Menggunakan sasis dan mesin Hino RK dengan pembuatan karoseri Adi Putro dengan bodi SHD Jetbus 3 Plus. Cibitung, akses mau menuju ke tolnya itu sulit, muter-muter. Ini krunya dengan siapa? Mas supirnya ini, supir pinggirnya. Mas Ari. Mas Ari. Atau driver tengahnya siapa, Mas? Mas Govir. Mas Govir. Ini Sudiro Gatra pakai kenek nggak, Mas? Nggak pakai. Keneknya ini lagi libur. Oh, lagi libur. Iya. Biasanya Mas Miko, ini Mas Miko lagi pindah haluan. Oh. Berarti untuk saat ini berdua saja ya krunya. Iya. Berdua saja. Ini start awal Gatra dari mana, Mas? Start awal di barat. Dari Muncul. Muncul Tangerang. Iya, Muncul Tangerang. Oh, Tangerang. Masuk ini enggak? Lembang Ciledug. Enggak. Kita lewatnya itu Rumpung, langsung Parung. Parung terus Ciputat. Cuman pas apa istrinya lagi kemana gitu. Dan ikut anaknya. Nah, saya waktu itu nyasar ke sana kalau nggak salah tuh. Yang jalan Madura awal itu. Sampai sana jong. Kalau nggak salah kan sana mentok ya? Mundur lagi, Mas. Naik Jimon saya waktu itu. Jimon. Iya, Jimon. Nah, untuk Mas Ari sebelum di Sudiro pernah di mana aja, Mas? Murni Jaya sama Sumber Alam. Murni Jaya Sumber Alam. Iya. Kalau Mas ini, Mas apa? Gopir. Mas Gopir. Nah, di Sumber Alam juga. Sumber Alam juga? Iya. Sumber Alam. Sumber Alam 2017. Sampai Corona. Oh. Corona. Dah, pindah. Bendera. Terus baru masuk tol Cibitung. Jam 19.28. Agensi Karang Barat. Jam
Jadi tadi lama terdampar di Cibitung itu, akses mau menuju ke pintu tol. Jauh lagi, macet. Nah inilah flyover Cikarang. Kalau ke kiri itu ke Lemabang, ke Jalan Pantura, ke kanan ke Lipo, dan juga bisa tembus ke Cibarusa. Cibarusa ke Jonggol. Jonggol. Oh gitu. Main dari bilang. Jadi kalau STJ ketemu Sumber Jaya Trouble berhenti. Monosobo. Oh Monosobo. Kita saling bantu. Itu paguyuban apa itu Pak? Di terminal Mendolonya. Oh Mendolonya. Mendolonya kan Mendolonya kan bilang. Dia juga berjajar sama STJ. Oh. Main jadi bilang. Barang Sumber Jaya Banjar Bitung Tasik. Remnya ini mobil kurang kayak. Ayo berani dan gak tempel. Keluarnya itu ya. Ya. Jalur panturannya kan sering macet itu, lari itu. Yang mau ke terminal. Pengepesnya juga. Ya, ya. Terus? Gak tahu itu tahu tuh, gak tahu. Masuk rest area KM57 Kerawang Timur. Ini Sumber masuk 57 juga. Keren broknya. Masuk rest area KM57 Kerawang Timur. Nggak ada bis lain nih. Kalau sore, wah rame nih. Kalau sore, wah rame. Kumara. Mana Kumara? Mulai berangkat kembali dari rest area KM57 jam 20.20. DP ini story saya lagi pangku ya?
tol Cikampek Utama jam 20.30. Oh, depannya truk. Sekarang gua ambil sih. Ambil kanan. Prima Jasa Lebak Bulus Cirebon Kuningan. Thank you.
jam 21.52 masuk kota Cirebon, gerbang tol Palimanan. Dulu di Gardie ini kayak pemain Purwodadi Gemolong pada tahun 2018. Tahu sekarang di jalan mana ini? Jalan mana tuh? Supirnya dulu Mas Kirman. Ayo Purwokerto, tapi ini mampir makan dulu yang berada di sebelah kiri atau sebelah utara Jalan Pantura. Jalan itu mengarah ke selatan. Pantura Pejagan Brebes, belok ke arah kiri menuju rumah makan Gedung Rusuk. Kalau ke kanan itu menuju ke Tegal, tapi ini menuju ke Cirebon dulu karena harus ke rumah makan yang berjarak sekitar 500 meter dari perlintasan kereta api Pejagan yang barusan lewat. Sebenarnya menu makannya di Gedung Rosso ini sangat komplit, terkenal cor ya. Jadi apa aja ada. Sayur juga ada dan lauknya ada ayam.
mantap. Menunya pakai sate. Namun untuk milih sate harus 2 tusuk, tidak boleh lebih. Dan suasana di rumah makan Gedung Rosso juga tidak ramai. Mungkin ini karena sudah terlalu malam ya. Beda kalau masih jam 18 sampai jam 20, itu banyak penumpang yang makan dan bis yang masuk. Ya, suasana di rumah makan Gedung Rosso, Tanjung, Kabupaten Brebes, Jalan Pantura. Ini ada 5 bus STJ yang masuk. Ini yang dari barat, diantaranya ada tim Wonosobo, kemudian ada Kimora, Yamadiun, Tangerang, dan juga ada STJ Ano itu, Putrawali, UHD. Pada jam 23 ini, sudah mau menjelang tengah malam, tidak begitu ramai seperti pada saat jam 18 sampai jam 20.00 ya.